讲来，我们要先把我们的心先归身，我们要唱一首歌，因为我们的心如果没有身的话，就没有什么，因为他对我们真好，他已经献上自己的生命给我们，为什么我们没有给我们的生命归身，把这个归身？我相信。我们现在在这里是最好的时间来定位自己，对不对？我们在一首歌，我先先这么说。我心的光芒，来自关在我一眼里和着泪，结束吗？我已结束爱在你you
Thank you.
生命要就跟崔一说，对不对？我们有人将来唱一首歌，我们一定追兵。
全给我们有机会在这里敬拜赞美歌颂你，我们献上我们的感谢。你是我们美好的主，你看顾我们，你照顾我们的主，你是实在在为我们舍己，好让我们也得到永生。这是我们的感恩，我们谢谢主，你已经来到我们的当中，与我们同在。我们感觉到所有的同在，在我们的境外里。谢谢主你的慈爱，谢谢主你的祝福，感谢主你。主，以下时间我们要安静我们的心，我们要聆听主的话语。主，已经差遣你的仆人完成到来到我们的当中。主，我们知道有美好的心事要告诉我们，使我们得到安慰，使我们得到力量，使我们的灵性更加生长，能够再次跟主同行。感谢主你，感谢主你，祝福我们的姐妹已经带领我们在崇拜中，所有的弟兄姐妹就已经献上他们的感恩，通过我们的口，通过我们的心。现在我们要聆听主的话，主祝福你的话，祝福你的仆人。我们在祈求祷告，奉主耶稣圣名祈求。亲爱的弟兄姊妹们，下午好。Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat petang。我们感谢神，今天又再叫我们一次集体一堂来敬拜主。Kita bersyukur kepada Tuhan kita bisa berhimpun bersama-sama untuk menyembah Tuhan。我们相信今天下午我们在这里的歌唱蒙神喜悦。Kami percaya bahwa pujian telah kami naikkan pada petang sore hari ini berkenan di hadapan Tuhan。因为圣经告诉我们说。Karena Alkitab berkata, 上帝的宝座立在我们的赞美歌唱。Karena tata Allah turun di atas puji-pujian. 我们深信神在我们的中间。Sehingga kita yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. 现在接着我们要听神的道。Mari kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. 我们来看一处的圣经，来就是马太福音第七章二十一到二十三节。Kita sama-sama melihat di Matius.第七章二十一到二十三节。Matius pasal tujuh。二十一到二十三节。Ayat ke 21 sampai 23。马太福音第七章二十一到二十三节，在这里说，凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。到那日，必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明地告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”马太福音第七章二十一到二十三节，马太福音第七章二十一到二十三节，马太福音第七章二十一到二十三节，马太福音第七章二十melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, lenyap daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. 今天要用这一处的圣经来一同思想一个题。Pada petang sore hari ini kita ingin memakai ayat ini untuk merenungkan satu tema. Yaitu mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa Surgawi, kami menyerahkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Bukalah hati kami, tenangkanlah hati rohani kami. Agar kami bisa berdoa.按照每个人灵性的需要对我们说话。Dan sesuai kebutuhan rohani kami berbicara kepada kami。我们把台上的两位还有弟兄姊妹们都叫在你手中。
Kami menyerahkan dua hambamu di atas mimbar dan juga semua bapak ibu saudara ke dalam tanganmu. 无论是讲到翻译的、听的弟兄姊妹们，都在做愉快的好处。 Bagi dia yang berkhotbah, yang menerjemahkan dan yang mendengarkan firmanmu, semua mendapatkan kebaikan dari firmanmu. Mungkin doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ayat yang kita baca ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Yesus berkata bahwa setiap berseru kepadaku Tuhan Tuhan tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu berarti bahwa ada yang berseru Tuhan itu memang bisa masuk surga, ada juga yang tidak bisa. Tentang hari ini kita mau merenungkan bersama kenapa ada sebagian yang bisa masuk, ada sebagian yang tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan surga itu pasti dikenal oleh Tuhan Yesus. Namun banyak yang tidak bisa masuk dalam kerajaan surga, itulah mereka yang tidak dikenal oleh Tuhan Yesus. Harapan saya bahwa Bapak Ibu Saudara setelah mendengarkan firman pada petang sore hari ini, agar semua yang duduk di sini semua telah mengenal Tuhan dan telah dikenal oleh Tuhan. Saya tidak rela ada satu di antara kita yang menjadi sesat. Kita berkata kepada kita, hari-hari terakhir sudah akan datang. Tuhan kita akan sendiri turun dari atas surga. Pada saat itu ada dengar seruan para malaikat dan juga tua-tua siang. Dan juga bunyi-bunyi sangkakala. Pada saat itulah kita akan bersama dengan Tuhan. Bapak ibu saudara. Pada saat itu di surga. Kita akan bertemu Tuhan muka dengan muka. Dan kita juga akan bertemu dengan semua orang percaya. Mungkin pada saat itulah. Mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita belum kenal di bumi. Ini adalah orang yang mungkin low profile yang tidak mendapat perhatian dari orang lain. Dan mungkin kita akan merasakan kemudian. Kita mungkin agak sedikit ragu kenapa mereka ada di tempat ini. Betul Bapak Ibu Saudara. Mereka sama dengan kita. Mereka dengan sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Mereka yang mengasihi Tuhan dan menjadi milik umat Tuhan. Tuhan pun mengasihi mereka dan telah memberikan mereka hidup yang kekal agar mereka tidak akan binasa. Nah, inilah yang berbahagia bagi mereka. Dan kemudian kita mendengar apa dikatakan Yesus di ayat 22 dan 23. Yesus berkata, justru pada saat itulah banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Apa hari yang Tuhan maksud itu? Itu adalah hari pengadilan. Semua orang harus berdiri di hadapan penghakiman yang agung dan suci kudus. Yesus akan duduk di atas tahta itu mengadili semua umat manusia. Kita berkata kepada kita. Pada saat itulah kuasa untuk mengadili seluruh umat manusia diserahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Sehingga saat itulah Yesus adalah seorang hakim. Ia adalah hakim yang mengadili seluruh umat manusia. Namun,
ada satu yang ajaib yang tertera. Ini bukan hanya dicatat di dalam Alkitab. Kita akan melihat di dalam Al-Quran tercatat bahwa pada saat itulah Isa Al-Masih yang akan mengakhiri. Pada saat itulah orang yang mati dibangkitkan. Sehingga kita jangan berprasangka bahwa orang begitu mati selesai sudah. Setiap yang telah mati mereka akan dibangkitkan kembali. Dan pusing karena yang bahkan mereka yang tidak percaya akan dibangkitkan untuk menghadapi pengadilan. Kita mencatat bahwa tidak peduli tua dan muda, mereka harus berhadapan di atas tahta pengadilan. Dan sesuai dengan buku yang tercatat di surga. Dan semua perbuatan itu dicatat dan akan mendapat akibatnya. Sehingga setiap nama yang tidak tertulis dalam buku kehidupan, nah mereka akan dihempaskan ke dalam neraka yang panas api. Yesus kata Yesus pada saat itulah. Akan banyak sekali orang yang berkata dan berseru kepada Tuhan. Berkata, Tuhan, Tuhan, bukanlah aku mengadakan Injil atas namamu. Bukankah saya atas namamu mengusir setan? Dan saya melakukan banyak mujizat demi namamu. Mereka berprasangka bahwa mereka akan menerima satu pahala dari Tuhan. Dan Yesus berterus terang kepada mereka. Saya sama sekali tidak kenal akan kamu adalah pembuat kejahatan. Tenyahlah di hadapanku. Bapak ibu saudara. Di dalam kehidupan kita seharian. Mungkin ada satu teman yang begitu setia. Tiba-tiba berkata, saya tidak kenal engkau. Dan saya tidak juga menganggap engkau teman saya. Apakah itu akan membuat hati kita menjadi susah? Tapi akan kita berkata demikian. Kalaupun kau tidak mengenal aku pun tidak mengenal engkau. Kita masing-masing memilih jalan masing-masing saja. Tidak masalah. Tapi bapak ibu saudara terkasih. Apa yang kita bacakan ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Yaitu pada saat di depan meja pengadilan, pada saat itu mendengar suara Tuhan itu. Nah itulah itu suatu tragedi. Mereka adalah sekelompok orang yang tidak dikenal oleh Tuhan. Bahkan mereka dijuluki sebagai pembuat kejahatan. Kalaupun mereka sama sekali tidak ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Sebetulnya mereka telah memasukkan nama Tuhan untuk melakukan banyak hal. Walaupun apa yang diperbuat, apa yang mereka lakukan itu menjadi sia-sia. Sehingga mereka dijuluki orang-orang yang pembuat kejahatan. Yesus berkata, aku tidak kenal kamu, nyala dari hadapanku. Dan mereka kemudian akan meninggalkan di hadapan Tuhan dan menderita selama-lamanya. Di dalam Alkitab kita melihat tercatat seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas. Dia dari Tuhan Yesus mendapat kuasa. Dia pun mengabarkan Injil. Dan dia melakukan banyak hal. Dia mengusir setan.
dan juga melakukan banyak hal dalami nama Yesus. 如果是主赐给他的能力, 什么他都不能做。 Kalau Tuhan tidak memberikan kuasa kepadanya itu, dia sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa. Sama seperti di dalam pelayanan kita. 若是主不给我们能力，我们也不能做。 Kalau Tuhan tidak akan memberikan kita kekuatan, kita pun tidak bisa melakukan apa-apa. 这个犹大, Yudas ini sangat disayangkan. Dia telah melakukan banyak hal. 他心中没有主, tapi di dalam hatinya tidak ada Tuhan. 后来他让魔鬼撒旦来充满他的心。 Kemudian dia mengizinkan iblis untuk memenuhi hatinya. Sehingga kemudian dia dilempar keluar gerbang daripada kerajaan surga. Bapak-Ibu Saudara, mungkin engkau akan bertanya, apakah Tuhan berkenan manusia memakai namanya untuk melakukan banyak hal? Mereka sendiri tidak mau terima Yesus, tetapi telah memakai nama Yesus, memasukkan nama Yesus untuk melakukan banyak hal. Dan di dalam antara murid-murid Tuhan ada satu murid yang bernama Yohanes. Dia melihat ada sekelompok orang memakai nama Tuhan untuk mengusir setan. Dan dia berharap Tuhan Yesus menghalangi mereka. Tapi apa yang diperkatakan Yesus? Jangan melarang mereka. Dan karena tidak ada orang yang melakukan sesuatu demi namaku kemudian memfitnah aku. Kalau yang tidak melawan kita, mereka adalah yang beserta dengan kita. Walaupun mereka telah memasukkan nama Yesus, tapi Yesus bisa memakai kepura-puraan mereka untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Sehingga segala sesuatu mendatangkan kebaikan agar banyak orang mendapat yang kebaikan dari Tuhan. Paulus sangat mengerti bahwa hati Tuhan yang begitu luas. Sehingga pada saat Rasul Paulus menjadi tahanan di dalam penjara, dan ada sebagian orang sedih, tetapi ada sebagian orang juga girang. Dan ada yang berharap bahwa justru melalui dalam penjara Rasul Paulus akan mengabarkan Injil untuk Kristus. Sehingga itu juga meringankan sesuatu beban yang bagi Paulus di dalam penjara. Tapi Rasul Paulus berkata satu perkataan. Kalian ini semua mengabarkan tentang Kristus. Engkau telah memakai beraneka ragam hati untuk mengabarkan Injil bagi Tuhan. Ada yang karena dengan hati yang egois. Ada yang dengan iri hati. Ada juga yang berkelompok dan memecah belah. Dan juga ada yang berpura-pura. Tetapi ada juga yang sungguh-sungguh oleh karena mereka mengasihi Tuhan, mereka mengabarkan Injil. Tetapi Rasul Paulus berkata, semuanya ini tidak ada masalah bagi dia. Apapun motivasi dan hati mereka untuk melayani Tuhan. Apa yang membuat hati Paulus bergembira bahwa kemudian Injil Tuhan telah disebarkan. Sehingga justru Paulus di dalam penderitaan penuh dengan sukacita mengabarkan Injil bagi Tuhan Yesus. Sehingga ini membuktikan bahwa nama Tuhan adalah kemenangan untuk selama-lamanya. Dan nama Tuhan itu penuh dengan kuasa.
bagi mereka yang memasukkan nama Tuhan. Kalau mereka tidak bertobat, sehingga pada hari itu tiba, mereka tidak akan diluputkan daripada pengadilan terakhir. Sehingga di dalam perkenalan kita, kita orang Kristen harus sungguh-sungguh benar kenal akan Tuhan kita. Dan di dalam proses perkenalan Tuhan itu, kita mendapat pengakuan Tuhan atas mengenal kita. Hari ini saya ingin membawa beberapa beberapa bagian apa yang dikatakan Alkitab. Yaitu mengenai orang yang dikenal, orang-orang yang dikenal Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara akan penuh sukacita kalau mengetahui bahwa Tuhan mengenal kita. Melalui perkataan daripada Yesus itu, orang-orang yang kenal akan Tuhan itu adalah orang-orang yang bagaimana? Yaitu adalah orang yang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Kenapa banyak orang berseru Tuhan, Tuhan kepada Yesus tapi mereka tidak bisa masuk kerajaan surga? Persoalannya karena mereka hanya pengakuan melalui mulut saja. Tetapi mereka tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sini apa maksud daripada kehendak Tuhan? Yaitu menunjukkan tentang bahwa percaya kepada Yesus. Yesus adalah Kristus yang diutus oleh Tuhan. Yesus adalah Putra Allah. Dia adalah Allah, bukan manusia. Hari-hari ini banyak orang yang datang beribadah. Ada yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Putra daripada Allah. Mereka hanya beranggapan Yesus adalah salah seorang manusia. Sehingga mereka kehilangan keselamatan. Yesus adalah Putra Allah. Allah melahirkan dia datang ke bumi ini agar mencari dan menyelamatkan orang-orang dunia. Dan firman yang telah menjadi daging itu, karena dia taat kepada kehendak Tuhan, dia rela mati bagi dosa manusia dan disalibkan di atas kayu salib. Itulah dia telah menyelesaikan karya terbesar Tuhan untuk manusia. Nama Tuhan Yesus kemudian dipanggil sebagai Juru Selamat. Dia akan menyelamatkan orang daripada dosa. Kemudian namanya dipanggil Emmanuel. Dia akan selama-lamanya beserta dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan berkenan kepada kita. Dan siapapun yang melayani dia, yaitu orang-orang percaya nama Yesus, kemudian Tuhan pun memberikan mereka kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Darah Yesus menyucikan hati manusia agar manusia memperoleh pengampunan dosa daripada Tuhan. Dan kemudian tidak akan dituduh dalam dosa. Dan kemudian memperoleh kehidupan yang kekal. Dan menjadi anak-anak Tuhan. Kemudian dijemput, dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah.
Sehingga berbahagialah orang yang sungguh percaya kepada Yesus. Bapak-Ibu saudara yang di tengah-tengah ini, kalaupun kita telah datang beribadah, kita jangan ada satu hati yang curiga. Kita harus sungguh-sungguh menerima Dia sebagai juru selamat kita. Nah, engkau telah dipanggil sebagai orang-orang yang berbahagia, yaitu orang yang dikenal Tuhan Yesus. Dan kemudian setelah kita percaya kepada Yesus, seorang yang percaya kepada Tuhan itu berarti dia kenal akan Tuhan. Dia kenal akan juru selamat dia, Yesus. Namun Bapak Ibu Saudara, bagaimana perkenalan kita terhadap Yesus? Tidak hanya akan berhenti di satu tahap saja. Kita harus terus berusaha dan mencari bagaimana Tuhan Yesus ini yang sungguh-sungguh. Kita harus terus berusaha mengenalkan karakter Tuhan dan bagaimana sifat dan perbuatannya. Apa yang menjadi suka bagi dia dan apa yang dia lakukan. Dan kita pun harus mengenalkan kuasanya. Dan kita harus mengerti bagaimana dia mendengar dan mengerti doa kita. Dia juga akan menguji iman kita sehingga kita menjadi kuat. Dan dia kemudian bagaimana menolong manusia dengan kasihnya. Sehingga dalam proses kita mencari perkenalan akan Tuhan, dan Alkitab akan mengajarkan kita bagaimana kita mengenal Tuhan kita yang ini. Tujuannya adalah agar kita belajar dari Tuhan Yesus dan hidup seperti yang dilakukan Kristus, dan kemudian kita memancarkan keindahan dari Yesus. Bapak Ibu Saudara, dan segala sesuatu ini dan semua tercatat di dalam Alkitab, sehingga orang-orang Kristen harus baca Alkitab. Justru kita mencari perkenalan akan Tuhan melalui Alkitab. Tuhan mau mengutarakan isi hatinya bagi orang dunia. Nah, ini tergantung kita apakah kita ingin mencari kehendak Dia melalui Alkitab. Alkitab berkata demikian. Kita pernah mendengarkan akan firman-Nya. Kita telah menerima pengajaran Tuhan. Kita telah juga belajar banyak kebenaran Tuhan. Dan kita telah mengalami perkataan Tuhan yang bisa diandalkan. Dan semuanya ini, nah, ini semua menuntun kita masuk di dalam firman Tuhan. Dan agar semua kita ini menjadi perkenaan, agar lebih lagi mengenal Tuhan dan lebih lagi serupa dengan Tuhan kita, dan juga lebih mengerti kehendak-Nya. Dan kemudian kita benar-benar sungguh-sungguh tahu bagaimana harus kita berbuat untuk mendapat perkenaan Tuhan. Dan inilah yang harus kita kejar. Bagaimana menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Inilah maksudnya. Dalam banyak hal yang kita menjadi orang yang diakui Tuhan, kita adalah orang yang bahagia. Sehingga kita harus melakukan kehendak Tuhan.
percaya dan mengandalkan Dia. 我们看整本的圣经。 Kalau kita melihat seluruh Alkitab, 我要指出几点主所认识的。 Saya ingin mengemukakan beberapa poin bagi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. 主所认识的乃是口里承认，心里相信的。 Orang yang dikenal Tuhan adalah melalui pengakuan mulut dan melalui hati percaya. 在得救的事情上。 Di dalam hal keselamatan. 让我们的心，我们的口要一致。 Agar mulut dan hati kita harus sejajar dan sesuai. 就好像圣经所讲的, 像 seperti apa yang dikatakan oleh kita. 你口里认耶稣为主。 Melalui mulutmu engkau mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan engkau percaya melalui hatimu. 你心里相信上帝叫他从死里复活。 Dan engkau percaya bahwa Tuhan Allah Bapa membuat dia bangkit dari antara orang mati. Karena suatu ketika kita juga akan bangkit. Kita percaya Yesus telah bangkit. Sebetulnya kita berkata. Kita mulut dan hati kita harus mengakui tentang keselamatan. Keselamatan oleh karena anugerah. Dan juga karena kita mau percaya. Bukan oleh karena apa yang ada pada kita. Oleh karena percaya saja baru kita memperoleh. Bukan memakai harta uang kita. Kita bisa mendapatkan keselamatan. Alkitab berkata, karena apa yang telah ditebus bagi nyawa manusia itu sangatlah berharga. Kalau setelah kita kenal akan hal itu, orang yang kenal Tuhan harus bagaimana? Yaitu mulut dan hatinya harus sesuai mengenal Tuhan. Sehingga Yesus berkata, bahwa barang siapa yang mengakui saya di depan orang-orang, dan kemudian saya tidak akan mengakui dia di hadapan Bapa Surgawi, kalau tidak, saya pun tidak akan mengakuinya. Terutama pada saat seorang terancam di dalam satu penderitaan. Kalau bisa mereka mengakui dan menjadi saksi bagi Tuhan di hadapan banyak orang, ini sangat penting. Banyak orang menjadi orang Kristen. Mungkin karena gengsi tidak berani mengakui Tuhan di hadapan orang. Justru di hadapan orang yang tidak percaya, mereka tidak berani berdoa. Mereka takut akan ditertawakan. Mereka bahkan tidak mengakui mereka adalah orang-orang yang percaya Yesus. Kalau engkau di dalam gereja yang mengakui bahwa engkau orang Kristen, dan kemudian begitu meninggalkan tempat ibadah, engkau bisa berkata, saya bukan orang Kristen. Nah, orang Kristen yang demikian tidak berani bersaksi. Dan tidak mungkin bisa memimpin orang untuk mengenal Tuhan. Dan juga tidak berani mengutarakan hal-hal tentang Yesus. Ini bukan orang yang dikasihi Tuhan. Yesus menghabiskan sebagian kehidupannya untuk mengabarkan Injil. Kemudian dia menghimpun murid-muridnya dan berkata, dan beritahulah kepada saya apa kata orang tentang aku. Ada yang berkata bahwa engkau pembaptis, Yohanes pembaptis. Engkau Elia. Engkau Yeremia. Engkau salah satu dari nabi yang telah bangkit dari orang mati. Yesus tidak puas dengan jawaban mereka. Ini bukan
Ia yang dimaksud daripada Yesus Kristus. Jadi Yesus itu benar itu. Kemudian Yesus berkata kepada bertanya kepada murid-murid ini, siapa saya? Dan menurut kalian siapakah saya? Si Jojo bantu kita berkata siapa? Dan salah satu muridnya Petrus menjawab, Yesus itu. Yesus engkaulah Kristus. Yesus Sang Tiada Arti. Engkau adalah Putra Allah yang kekal. Yesus cintakan kita, sebab Yesus itu fudah. Dan kemudian Yesus memuji Petrus bahwa engkau orang yang berbahagia. Karena inilah yang dibukakan Bapa Surgawi kepadamu. Hari ini kita berkata, siapakah Yesus? Apakah engkau sungguh telah mengenal Yesus? Kalau Petrus mempunyai perkenalan yang begitu mendalam kepada Yesus, dan kemudian suatu ketika Yesus bertanya kepada muridnya, akankah engkau juga pergi? Dan kemudian Petrus kayaknya menarik napas panjang-panjang dan berkata, dia berkata, Tuhan, di dalam ada firman yang kekal. Selain mengikuti engkau, siapakah lagi yang kita bisa ikuti? Sehingga Petrus setia melayani Tuhan. Ada sepasang suami istri. Dan suatu ketika mereka mengalami ancaman penderitaan. Mereka sebetulnya rencana tidak akan mengakui Yesus Tuhan. Kemudian mereka mengenal atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mereka beranggapan kalau mereka di hadapan manusia, mereka tidak mengakui Tuhan, bagaimana kita bisa dikenal oleh Tuhan? Kita melihat Petrus. Walaupun dia kenal akan Tuhan, tapi dia tetap memiliki kelemahan. Pada saat Yesus menghadapi pengadilan, Yesus sebelumnya berkata bahwa engkau akan menyangkal aku tiga kali. Petrus dengan penuh percaya diri berkata, saya tidak akan menyangkal. Tetapi setelah air berkokok tiga kali, Petrus gagal. Pada saat air berkokok tiga kali, Yesus berputar wajah menoleh kepada Petrus. Dan justru saat itulah Petrus mengingatkan perkataan Yesus. Yesus sebelumnya berkata, engkau akan menyangkal saya tiga kali. Kemudian Petrus meninggalkan tempat itu, keluar dan meratap. Bapak Ibu Saudara, menurut sejarah gereja, mulai saat itu, pada setiap pagi dia mendengar ayam berkokok. Hatinya begitu susah dan begitu menderita. Dia merasa tidak pantas dia menyangkal Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, hari ini kita mengikuti Yesus. Dalam kehidupan kita, banyak hal mungkin dalam kehidupan kita telah berutang kepada Tuhan. Apakah kita mempunyai perasaan yang sensitif? Atau engkau berapa, tidak apa-apalah. Sehingga banyak sekali kita tuh telah mengecewakan Tuhan. Kita telah mengecewakan Tuhan juga. Kita sebagai anak-anak Allah, kita harus mengerti hati Tuhan. Tuhan mengenal Petrus. Dan Tuhan pun mengetahui hati Petrus. Sehingga pada saat setelah Yesus bangkit, dia pun menampakkan dirinya di hadapan Petrus.
dan dia telah mendapat pengampunan dosa dari Tuhan. Sampai juga dia nak. Dan dia kemudian menjadi perkenaan Tuhan. Dia yang berjisan, berjusayuhlah,为了群羊. Kemudian dia diurapi dan mengembalakan domba-domba Tuhan. Yesus semua singgah. Tuhan begitu mempercayai dia. Sudah cungsing terpusing. Sehingga dia kembali ada pembaharuan di dalam kerohaniannya. Sudah tahu kehidupan kehidupan. Pada sampai titik ajalnya yang terakhir. Cungsing. Dia tetap setia kepada Tuhan. Jadi,我们的心，我们的口要一致. Sehingga mulut dan hati kita harus sesuai. Dengan demikian barulah kita dikenal oleh Tuhan. Kemudian juga kita melihat bahwa orang-orang dikenal Tuhan. Mereka yang sadar akan Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara. Setelah Yesus bangkit dan naik ke surga. Sampai hari ini kita masih menanti kedatangan Tuhan. Yesus kapankah Yesus datang kembali? Kita tidak mencatat itu. Yesus tidak juga tidak memberikan jawaban itu. Kalau semua kita tahu bahwa besok Yesus datang, mungkin hari ini kita sepuas-puasnya melakukan apa saja. Tapi Yesus tidak memberitahukan kita. Dan Yesus hanya memberitahu kepada kita tanda-tanda kedatangannya. Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bahwa banyak sekali bencana alam di dalam dan juga ada bencana alam dan kesalahan. Membuat kita menjadi sangat takut. Inilah tanda-tanda. Dan hari kedatangan Tuhan semakin dekat. Karena Tuhan Yesus tidak memberitahukan kita kapan hari kedatangannya. Sehingga membuat kita setiap orang Kristen harus waspada. Dan kita harus semua untuk menjaga kekudusan kita. Agar di saat penantian kedatangan Tuhan itu, kita harus melakukan pekerjaan yang Tuhan menghendaki kita lakukan. Dan setiap saat siap untuk kedatangan Yesus. Ada seorang turis datang ke satu villa Prancis. Ada seorang datang ke satu kebun yang begitu indah. Dan turis ini sangat menikmati keindahan dari kebun ini. Dia kemudian datang ke tukang kebun. Dan kau setiap saat ini mengatur kembang-kembang yang begitu indah. Kau sungguh seorang tukang kebun yang luar biasa. Saya bertanya, apakah majikanmu datang? Kapan dia datang? Tukang kebun ini berkata, saya tidak tahu. Mungkin setahun. Mungkin setengah tahun. Dia tidak pernah mengatakan kepada saya. Dia bisa setiap saat datang. Sehingga tukang kebun ini membuat sesuatu hal yang bijaksana. Saya mau mendapat pujian dari majikan saya. Agar memberitahu dia saya adalah tukang kebun yang setia. Kemudian dia beritahu kepada turis ini. Dan saya harus waspada untuk siap-siap majikan saya bisa datang setiap saat. Sehingga setiap saat, setiap ada kesempatan, saya membersihkan dan mengatur kembang-kembang dengan baik. Sehingga kalaupun majikan saya tiba-tiba datang, saya tidak akan mengecewakan dia. Bapak Ibu Saudara, kita harus memakai dengan suasana hati yang demikian untuk menyambut kedatangan Tuhan kita. Nah, Tuhan Yesus mengambil 10 perumpamaan.
主要我不要我们像那个愚笨的各种你。Okay, Tuhan Yesus mau kita jangan serupa dengan lima pelayan wanita yang bodoh. Mereka telah mempersiapkan lampu tetapi tidak mempersiapkan minyak. Orang-orang yang dikenal Tuhan. Yaitu lima pelayan wanita yang bijaksana. Mereka membawa pelita dan juga membawa minyak. Sehingga tengah malam dan mempelai lelaki datang. Dan lampu pelita mereka tetap nyala. Dan kemudian mereka bersama-sama dengan majikan bersuka cita dan kemudian pintu ditutup. Dan kemudian kelima pelayan wanita yang bodoh itu datang dan mengetuk pintu. Tapi ada suara dari dalam berkata, kami tidak mengenal kalian. Sehingga kita beritakan kita dan segala kesudahan akan sudah dekat. Sehingga kalian harus waspada dan menjaga-jaga dan harus berdoa. Kita harus siap-siap dan terus berdoa. Yohanes 2:2 dan di 1 Yohanes pasal 2 juga kita hidup di dalam dunia ini. Janganlah kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika seorang mengasihi dunia dan hati untuk mengasihi Tuhan pun tidak ada. Dan segala keindahan dari dunia ini akan berkesudahan, akan menjadi lewat. Tetapi orang yang mengikuti kehendak Tuhan akan hidup sampai selama-lamanya. Poin pertama, orang yang dikenal Tuhan itu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana poin kedua? Yaitu mulut mengakui dan hati percaya dan mulut dan hati itu sesuai. Dan apa yang kita katakan, kita harus juga bisa lakukan. Inilah orang-orang yang dikenal sebagai anak-anak Tuhan. Hal ketiga, yaitu selalu waspada dan siap-siap menanti kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan telah membiarkan kita hidup di dalam dunia. Tujuannya agar kita melakukan apa? Kita semua bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Yang hal kedua, hal yang terakhir. Orang-orang yang kenal akan Tuhan. Yaitu orang yang sungguh-sungguh mempunyai hati yang tulus dan yang menyembah kepada Tuhan. Inilah perkataannya disampaikan Tuhan terhadap seorang wanita Samaria. Engkau harus memakai hati yang sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Hari ini kita berada di sini untuk apa? Beribadah kepada Tuhan bukan? Beribadah kepada Tuhan bukan hanya dengan mulut. Dan juga tidak hanya memakai otak kita. Tetapi juga memakai roh dan hati kita sendiri. Karena Tuhan itu adalah roh. Dan sehingga kita tidak bisa menyembah dia seperti orang yang menyembah berhala, hanya menyembah-nyembah. Kita tidak hanya melihat penyembahan berdasarkan apa yang nampak dari luar saja. Tapi kita menyembah dia dari apa yang ada di dalam kita, itu roh kita. Kalau engkau bisa mendapatkan justru di dalam penyembahan memuji Tuhan. Kalau engkau hanya memakai mulut dan memakai hati, ini dua hal yang berbeda. Saya
sehingga saya sering berkata kepada jemaat saya yang sudah yang senior. 所以你不要认为你的声音不好。 Sehingga engkau jangan berkata berpuasa bahwa suaramu kurang baik. 你要学习唱。 Engkau tetap harus belajar menyanyi. 你唱是赞美主。 Engkau menyanyi untuk memuji Tuhan. 你要把这个诗歌唱到你的内心。 Kalau engkau telah menyanyi membawa pujian itu ke dalam hatimu, 距离会增做莫大的喜乐, sehingga engkau akan mendapat sukacita yang besar. 如果你只有口里唱, kalau engkau hanya memakai mulut memuji, 不会感动我们的心, tidak akan menyentuh hatimu. 上帝造我们, Tuhan menciptakan kita. 有这个身体, ada tubuh, 有这个灵魂, ada roh, 有这个心灵, dan juga ada jiwa. 主要我们的心灵的敬拜才是真神。 Tuhan justru mau kita menyembah dia di dalam roh. 圣经告诉我们说, kita berkata kepada Tuhan, manusia mengasihi Tuhan. 这个人是上帝所知道的。 Orang ini adalah orang yang diketahui Tuhan. 所以弟兄姊妹们, sehingga Bapak Ibu Saudara, Yesus 认识你的爱, Yesus mengenal kasihmu. 耶路是爱, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan, dia tahu engkau, dia mengerti engkau. Jadi tidak peduli apa yang orang lain beranggapan terhadap engkau, yang terutama adalah bagaimana Tuhan mengenal dan mengetahui engkau. Nah, kita melihat bagaimana Alkitab menjaga tentang kesungguhan hati Natanya. Dan Allah mendengar Lydia. Alkitab menjaga bahwa Tuhan tahu bahwa Sakeus, kesungguhan pertobatan Sakeus. Tuhan tahu apa yang kau perbuat di sini. Dia juga tahu apa yang saya wartakan dan diterjemahkan. Apakah sungguh-sungguh? Tuhan tahu itu semua. Sehingga pada saat kita beribadah kepada Tuhan, jangan kau bertanya apa yang saya peroleh dari Tuhan. Setiap kali kita beribadah, kita membawa diri kita sendiri dan membuka hati kita agar ada satu hubungan antara Roh Kudus dengan hati kita. Setiap acara bisa membawa kita ke hadapan Tuhan. Kalau kita di dalam gereja menyembah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapakah yang melihatku sedang menyembah? Apakah saya? Apakah ya Pak James? Siapa? Siapa melihat engkau menyembah? Siapa hari ini ngantuk? Kalau engkau sedang belajar di kelas dan kau ngantuk, ya pasti dihukum guru-guru ya. Kalau engkau menonton film, apa engkau bisa ngantuk? Tentu tidak. Kalau engkau mendengar firman, kau ngantuk? Agar kita memohon Tuhan menolong kita. Saya ingat pada saat saya belum lama kenal Tuhan, seringkali saya itu lelah, kemudian saya menjadi ngantuk. Saya memakai cara apa? Saya kemudian mencubit paha saya agar saya menjadi segar, sadar kembali. Saya tidak mengizinkan pada saat waktu yang begitu berharga mendengarkan firman begitu dewasa dengan sia-sia. Kita mohon pertolongan Tuhan. Kita mungkin sebagai satu drama. Engkau bukan sedang mempertontonkan kepada pendeta. Engkau justru memperlihatkan kepada Tuhan.
Apakah ibadah kita hari ini Tuhan puas? Apakah penyembahanmu Tuhan puas? Tuhan itu adalah roh. Dia ada di tengah-tengah kita. Tadi di dalam pujian berkata, roh Tuhan di tengah-tengah kita. Engkau tidak boleh sembarangan. Justru di saat menyembah, Tuhan dengan sangat menjelas melihat hati penyembah kepada dia. Dan juga melihat hati-hati yang tidak sungguh-sungguh menyembah dia. Di dunia ini banyak hal yang palsu. Bahkan hal yang palsu lebih indah daripada hal yang asli. Tapi palsu tetap palsu. Walaupun yang palsu lebih indah daripada yang asli. Tetapi yang palsu itu tidak punya aroma yang wangi. Dia adalah hal yang mati. Kalau kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh harus demikian. Agar Kristen yang sesungguh-sungguh itu mengeluarkan kewangian. Ada seorang pengkhotbah berkata demikian. Seorang yang memberitahukan tentang pengetahuan bahwa engkau harus di dalam dunia untuk menjadi orang benar. Engkau telah melakukan banyak hal yang sungguh-sungguh. Demikian juga di dalam hal kerohanian. Kita harus mengikuti seorang juru selamat yang benar. Kita menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dan kita pun akan memperoleh yang sungguh-sungguh daripadanya. Kita harus menjadi orang yang dikenal Tuhan. Di dalam perjalanan pelayanan. Jangan bercampur baur dengan yang palsu. Kalau kita ingin percaya. Kalau kita ingin melayani Tuhan. Kita harus dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak dengan kesungguhan hati, kemudian kita akan menyia-nyiakan waktu. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Agar sungguh-sungguh lebih dalam lagi mengenal Tuhan kita. Lebih lagi percaya kepada Dia. Kalau engkau lebih lagi percaya kepada Dia, engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Pada saat hari itu, dan engkau akan mendengarkan Yesus berkata, sabaslah hambaku yang setia. Masuklah di dalam kesukaan bersama aku. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Setelah mendengarkan firman ini, kita berkata kepada Tuhan, saya rela mengenal Tuhan. Saya mau menjadi orang yang dikenal Tuhan. Tuhan, kau tidak meninggalkan saya. Kau menerima saya. Dan saya mengandalkan dan percaya kepadamu. Mari kita berdoa. Apa sebab kita bersyukur? Firmanmu dinyatakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena firmanmu adalah yang benar. Firmanmu adalah yang sungguh-sungguh. Kami sungguh percaya. Kami sungguh mengikuti. Menjadi anakmu yang sesungguhnya. Menjadi anak yang diakui Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi menyadarkan kita. Mengajar kita. Lebih lagi mengasihi kita.
lebih lagi melayani Tuhan. 是我们在座的每个弟兄姊妹。Agar Tuhan bangkitkan saudara yang ada di tengah-tengah kita. 让我们每个人在神的引导之下. Agar kita dibawa pimpinan Tuhan. 我们得着你的帮助. Kita mendapat pertolongan Tuhan. 也成为别人的祝福. Dan menjadi berkat bagi orang lain. 是我们这个堂会. Berkati ibadah kami. 让得着的人增多. Agar orang yang diselamatkan ditambahkan. 许多人因着这个地方认识了主. Banyak orang mulai karena tempat ini mengenal akan Tuhan. Sendiri kuatkan. Agar memperluas kerajaan surga. Tiada mendatang kau. Tuhanlah doakan. Fungkau Yesus itu sendiri. Di nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sang Dia juga. Dan saudara diberkati Tuhan.